Sobat Subur, hari ini kita akan lihat kambing yang kemarin kita obati matanya nih Sobat Subur. Ini, alhamdulillah nih saat ini sudah membaik ini. Yang kemarin kita obati, hari ini sudah membaik. Sekarang udah sehat nih sebetulnya, jadi matanya sudah pulih lagi. Jadi dengan obat yang kita berikan kemarin, ini pengaruhnya cukup baik ini sebetulnya, jadi bisa mujarab, salah satu alternatif obat yang kita berikan. Sobat Subur, kemarin kambing yang sakit ini kita beri obat Dumek. Saya mendapatkan informasi dari Pak Kucong, salah satu belantik kambing yang sudah berpuluh tahun bergelut di bidang perkambingan, karena beliau selaku belantik kambing tentunya mempunyai pengalaman terkait dengan penanganan terhadap penyakit. Jadi pada saat kambing kami menderita sakit mata, yaitu matanya berair, saya menghubungi beliau dan beliau merekomendasikan obat Dumek namanya. Dan setelah kita beli ke toko, ternyata memang namanya adalah Dumexilin. Dan setelah kita berikan obat sesuai dengan yang diarahkan oleh atau yang diberikan pemahaman oleh Pak Kucong, yaitu Dumexilin dicampur dengan minyak makan dan diteteskan kepada mata kambing yang sakit. Dan untuk pencegahan keempatnya, kemarin kita berikan obat tetes mata Dumek tersebut sebut. Jadi Dumexilin itu berbentuk kapsul, kapsulnya kita lepas dan bubuknya itu, pupuk kapsul itu kita cairkan dengan minyak makan dan kita aduk. Setelah itu baru kita teteskan ke mata kambing yang sakit maupun mata kambing lainnya agar tidak tertular sebetulnya. Dan alhamdulillah cukup sehari ini kambing-kambing ini sudah sehat lagi nih matanya. Mudah-mudahan informasi atau pengalaman ini bisa menjadi inspirasi nih, bisa menjadi contoh juga apabila Sobat Subur memelihara kambing yang menderita sakit mata. Ini salah satu alternatif obatnya Sobat Subur. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa nantikan video kami yang akan datang. Terima kasih.